Sebelum lanjut, silahkan subscribe dulu yang belum subscribe, karena subscribe itu adalah gratis. Baiklah, sahabat-sahabatku semua, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas atau salah satu bahan bonsai yang ada di sekitar kita, yaitu salah satu dari jenis tanaman pagar. Jadi ini adalah salah satu dari sekian banyak jenis bahan bonsai dari tanaman pagar yang bisa memiliki nilai jual ya, apabila kita bonsai. Jadi dalam kesempatan kali ini, dalam video saya kali ini, mudah-mudahan menginspirasi bagi sahabat-sahabat semua, khususnya bagi pecinta tanaman bonsai dan khususnya para pembonsai baru, pemula ya, atau pembonsai baru yang baru-baru memulai. Nah, ternyata di sekitar rumah kita itu sangat banyak sekali tanaman-tanaman yang sangat bagus dan layak untuk kita jadikan bonsai. Nah, salah satunya ini. Jadi walaupun sampai saat ini saya belum tahu namanya, tetapi apabila ada teman-teman yang tahu namanya, monggo ya untuk di komen-komen. Jadi daunnya itu seperti ini bentuknya. Jadi ini sudah agak mengecil ya, sebenarnya agak besar daunnya, tidak berbau. Kemudian batang mudanya seperti ini, batang tuanya juga seperti ini. Terus kemudian ini ada bunganya sih, kalau untuk di liar itu ada bunganya. Jadi untuk teman-teman yang tahu namanya, monggo untuk di komen. Jadi ini saya tanam mungkin sekitar 1 bulan yang lalu. Kemarin waktu pengambilan ini saya pangkas habis rantingnya. Kemudian ini adalah tunas-tunas barunya. Jadi ini belum saya apa-apakan, tetapi sudah terlihat bagus kalau menurut saya, terutama kalau kita lihat dari karakter batangnya. Perakarannya ini sangat bagus sekali dan mudah penanamannya ya. Ini yang satu saya pakai pasir pool, kemudian yang satu lagi ini campur pasir, campur tanah biasa, campur dengan sekam padi. Ternyata tidak ada masalah kok dua-duanya. Yang satu ini kemarin saya pangkas supaya rantingnya lebih padat lagi. Jadi saya sangat senang, sangat suka sekali dengan karakter batangnya ini. Juga mudah tumbuh gitu loh. Sampai di sini dulu ya para sahabatku semua. Mudah-mudahan video saya kali ini menginspirasi untuk kita semua, bahwa membuat bonsai tidak harus bahan yang mahal, tetapi bisa kita dapatkan di sekitar rumah kita. Dan contohnya ini adalah salah satu tanaman pagar yang bisa dibonsai. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Saya ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya.